Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nudiansa, dan saat ini saya sedang berada di stasiun Rancaikek. Dan tepat di depan saya ini lokomotif yang pakai kumis. Nah, ini KLB pembawa batangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang ini tahap kedua ya, gelombang kedua sepertinya. Ya, akan dikirimkan atau dimasukkan ke Depo Kereta Cepat Jakarta Bandung. Saya ingatkan video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda dan hanya menggunakan wifi tetangga, risiko ditanggung sendiri kawan. Dan kita coba abadikan ya, ini yang tahap kedua atau yang gelombang kedua nih ya kawan, dari stasiun Rancaikek nih. Coba kita videokan ya kawan, ini pengiriman kedua batangan rel kereta cepat Jakarta Bandung yang dari Cilacap ya, dari pelabuhan di Cilacap ya. Dan ini sudah mulai berjalan kawan, sudah melewati perlintasan Cekek ini ya. Tiap ini kereta nih KLB, kereta luar biasa yang membawa batangan noel kereta cepat Jakarta Bandung ini berisikan 60 batangan noel ya kawan, setiap ini pengiriman. Dan juga panjang batangan noelnya itu 50 meter ya kawan. Jadi ini seharusnya dipercepat karena dibutuhkan 1.212.000 batangan, kalau kurang lebih lah 12.000 lebih batangan noel R60 untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya kawan ya. Dan ini kita kejar ini panjang ya kawan. Aduh mohon maaf, ini saya anting bareng Kang Yuyus ya kawan. Kang Yuyus jangan lupa subscribe ya Kang Yuyus ya, teman-teman tahu ya Kang Yuyus juga. Oh ini bersilangan dengan kereta lokal ini menunggu berbelok ke Depo Kereta Cepat Jakarta Bandung ya kawan. Ini sungguh panjang sekali ya, sekali pengiriman itu 60 batang dan setiap batang itu ya 60 ini panjang kurang lebih panjangnya 50 meter ya, panjangnya udah fix 50 meter ya kawan. Dikirim dengan sisi 206 nih dari Cilacap pulak balik. Dan saya menurut info yang saya tahu ya kawan, info yang saya tahu atau dengar-dengar, pengiriman itu nanti akan ada dua rangkaian kereta ya pulak balik, karena yang akan dikirimkan itu 12.000 batang R60 untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya. Kebayang banyaknya seperti apa di sekali pengiriman itu 60 batang. Dan jadi kalau misalnya udah dua rangkaian kereta 120 ya kawan, itu tiap harinya ya, berapa hari itu. Jadi makin padat nih ini yang ke Cilacap, yang dari Cilacap ke Bandung, Bandung Cilacap ya kawan. Untuk pengiriman batangan rel kereta cepat Jakarta Bandung ya kurang lebih 12.000 lebih lah untuk batangan R60 dari pelabuhan Cilacap yang saya dengar ya, info terbaru ya kawan.
Ya, ini suara bebelok nih di tikungan S di sini yang masuk ke depo kereta cepat Jakarta Bandung ya, jalur simpang ini nih. Untuk pengiriman ini, jadi ini pengiriman kedua ya, kawan. Hari kedua pengiriman kedua. Jadi sungguh sangat cepat sekali. Batangan Leo sudah didatangkan. Jadi ya tinggal menunggu waktu aja sih pemasangannya nantinya, kawan. Duduk. Seperti itulah ya. Yep, ya, nih udah masuk ke dalam depo. Kereta cepat Jakarta Bandung, kawan. Yo. Ini dan info lagi ya. Bulan Agustus harus selesai juga sih pengiriman katanya, kurang tahu juga ya. Cuma kalau dengar selentingan bulan Agustus itu sudah harus beres pengiriman batangan rel ya, kawan. Dan juga nanti percepatan untuk proyek double track juga, dan juga seperti apa. Yep, itu Kang Yuyus, Kang. Yap. Jadi ini sepertinya akan dipercepat juga ya bulan Agustus. Kalau dipercepat ya tahun depan pemasangan sudah mulai pemasangan batangan ya, kalau sudah beres ya, kawan. Yap, ini R60, panjangnya 50 meter. Sekali kiriman ini kereta luar biasa ini dari 60 batang ya, kawan. Dan kalau dari dengar juga ini 1 meter beratnya itu 60 kilo ya, kawan. Jadi 60 dikali 50. Kalau yang tahu jawabannya bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, kawan. Yep. Ya, ini sudah masuk ke area ini, perbatasan nih. Area timur ya, kawan. Ya, dan ini udah masuk ke area barat nih, kan pengangkutan. Ini ada jembatannya, kawan. Jembatan Cikarang nih di kereta cepat Jakarta Bandung yang memisahkan dua bagian depo ya, depo sebelah barat dan depo sebelah timur ya, kawan. Jadi depo sebelah timur sepertinya untuk tempat mensanan istirahat, dan kalau depo sebelah barat untuk sebagian untuk mes juga ya. Dan sudah masuk ke depo sebelah barat nih, kawan. Yep, sebelah barat. Dan juga ini pengangkatannya, jadi jidek. Kalau teman-teman suka lihat ya, konvensional itu batangan rel tinggal diangkat, dialungkan ya, dipakai bukan dialungkan apa sih, dari gerbong rata ini kan tinggal di memakai alat ini ya. Cuma ini lebih canggih lagi ya, diangkat dengan crane ya. Jadi sekali pengangkatan itu 4 batang, jadi lebih cepat ya, kurang lebih bisa 2 jam ya pengangkatan 60 batang ini ya, kawan. Sekali angkat ya 10 menit lah, hampir 10 menit. Nanti saya videokan ya untuk pengangkatan batangan relnya di kren ini nih, di kereta cepat Jakarta Bandung ya, kawan. Ini luas wilayah depo ya, berdampingan dengan perkampungan warga juga. Tapi banyak juga yang bekerja di depo kereta cepat Jakarta Bandung ini ya, kawan, jangan salah ya. Aduh, cuaca sore hari ini, sore ya, kurang lebih ya ini 3:30 tadi masuk stasiun Cikek dan masuk ke depo jam 4 lah ya, 1:30 jam. Kirain ada seremonial lagi, kawan. Biasanya kalau di kebudayaan sana ya menggunakan petasan. Kalau orang Cikek ini tahulah, paling kalau ada beres atau selesai sesuatu di depo kereta cepat Jakarta Bandung pasti menyalakan kembang api ya, kawan. Nggak selalu siang, nggak malam gitu. Jadi kalau selesai sesuatu pasti menyalakan kembang api ya, budaya dari sana gitu ya, kawan.
tapi nggak dinyalakan sih bang apinya, saya menunggu ke bang api ya tahu kalau itu hanya bang api. Cuma emang ada seremonial lah, sepertinya ada bendera dikibarkan juga sepertinya untuk dokumentasi ya kawan di sana. Tapi ya saya juga safety juga sih, nggak safety saya kalau dapat izin mau masuk ya, bisa cek ke, di dalamnya karena ini bagian bangunan depo sepertinya sudah hampir mau rampung juga sih bangunannya, tinggal eksterior ini bangunannya sudah selesai, tinggal interior aja sih sama eksterior ya kawan, eksterior interior di depo cepat Jakarta Bandung ya nantilah ini nih. Oke lah, tuh nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.